Makan tidur tau, yang baru ni dia suruh bubarkan tentera. Ini orang Melayu kita, budak Melayu kita bercakap. Dengar kata dalam umur 19 tahun. 19 tahun dia lahir bila? Baru sangat dalam tahun 2000 lebih lah. Kalau dia betul-betul otak ni, sekarang ni tanya dia negara mana yang tak ada tentera. Saya Muhammad bin Haji Baharu, tahun 76 saya masuk tentera, bertugas dengan unit Combat Intelligence Squad. Tahun 82 bertukar ke korik sikit. Minat saya dalam askar ni, arwah-arwah saya ni dia dulu special constable ni. Sebenarnya dia ada pingat. Pingat ni dikurniakan oleh Queen Elizabeth, iaitu dia ada pingat George Cross. Orang lama-lama sebut George Cross ni dia tahu lah. Saya ingat yang ada George Cross dalam Malaysia ni, saya ingat ada 2-3 kerat lagi lah yang masih hidup. Jadi dia tak bagi anak-anak dia masuk askar. Dia dah tahu kan pahit mau dia masuk askar ni. Tapi adik saya dah masuk Navy. Saya pula lari masuk. Dia tak tahu. Dia tak tahu kata saya masuk askar. Masa saya minta pun dia tak tahu. Saya daripada kecil kan duk tengok. Pasal kat rumah tu ada gambar dia. Gambar dia dengan George Cross dia kan. Pasal dia punya pasal lah saya masuk askar ni. Okey, saya bertemu dengan komen ni. Sekarang saya di dalam pelatu UC. Tempat tu dia panggil Bukit Dijung. Ada sungai kecil tu, tengah-tengah ada batu. So, saya duduk di situ. Poncer saya ni saya letak belah kanan. Saya pakai SMC. SMC kan. Yang jatuh saya letak belah sini. Jadi bila ni saya duduk, saya tengok ayak tu keruh. Ayat sungai tu kor. Bila saya panggul kepala, saya tengok bandit ada depan saya dah. Dia terkejut kat saya, saya terkejut kat dia. Jadi saya patah balik pulang ni. Saya tengok dia dah lari naik. Lari naik, lepas tu saya tunggu lagi. Saya tak berani nak ikut. Takut dia ramai kan. Lepas tu member saya turun, saya bagitahu lah. Saya kata aku baru tengok bertepan dengan bandit ni. Kata hang tak tembak, tak dan kata. Lepas tu kami buat follow up lah. Tengok dia lari kan. Komunis pun dia ada satu kumpulan yang kita panggil komando kan. Dia ada black jacket ni lah. Yang paling jahat black jacket ni lah. Tanya saja orang lama-lama, black jacket ni Dia berani merangkak dalam bis ni malam-malam. Bis sentera. Kejadian ni berlaku masa saya buat operasi di Gubeng. Kem kami di depan ni, lepas tu ada sungai kecil. Korporal ni dia kata, "Okey, siang kau kira," dia kata, "berapa tunggu kayu ada kan?" Kira, tak silap saya ada tunggu kayu ada 3. Okey, dia kata kalau malam lebih pada 3, dia kata bukan tunggu kayu. Jadi malam tu tak silap saya ada 6 tunggu kayu lah. Jadi kami semua budak baru. Kali pertama masuk operasi daripada kru, tengok-tengok ada 6 kan. Lepas tu panggil incas. Masa tu letak GPMG pun dia tak tembak macam ni. Dia pakai macam tu. Jenis takut kan. Dia buat macam tu. Dia orang ni ada kebanyakan ada bekas-bekas MPAJ. Dia orang itulah. Awam dilatih. Macam kita dulu lah dia panggil home guard kan. Home guard perempuan ada home guard kita dulu. Dia pun dilatih. Mungkin orang sekarang ni kita orang kampung ni kita tak tahu. Sekarang ni macam kan. Macam Tuan Mai umur saya ni kan. Nak cari jalan tadi tak jumpa kan. Tapi saya tahu. Komunis macam tu juga. Kampung dia, hutan tu kampung dia. Dia tahu lorong mana. Dia tahu lorong mana nak lari. Lorong mana nak ni. Dia tahu. Macam kampung ni habak kat saya. Tak mana rumah siapa. Apa saya boleh pergi cari. Tentera kita, walau satu grup tu dia takkan tinggal. Walaupun sekarang kita buat latihan ni. Buat latihan kata jalan lasak. Dia sekarang ni dia panggil jalan laju kan. Kadang-kadang 26 km kan. Ini tinggal ni. Orang belakang dia tak larat. Pewai tinggal belakang. Tapi kita takkan tinggal. Kita ambil pack dia. Kita ambil senjata dia bawa. Kalau dia tak mampu juga, kita bawa dia. Letak tabu bawa dia. Kita takkan tinggal. Dalam tentera memang dia ajak macam tu. Tapi itu kalau kita tengok, bila perang, tak ada tentera kita yang hilang. Kalau ni pun jumpa mati. Dia takkan tinggal punya. Walaupun bangsa apa. Dia semangat setia kawan. Macam saya kata tadi, dalam Malaysia generasi sekarang ni, dia tak ada semangat setia kawan. Pasal dia tak ada orang apa? Kesetiaan kepada raja dan negara. Pasal apa? Pasal sekarang ni, selepas 89, penganas komunis buat perjanjian pertukaran bersenjata, dia orang tak rasa dah. Dia orang tak rasa takut dah. Dia cakap dengan yang baru, yang terbaru dia orang cakap apa? Makan tidur tak tahu, yang baru ni dia suruh bubarkan tentera. Ini orang Melayu kita, budak Melayu kita bercakap. Dengar kata dalam umur 19 tahun. 19 tahun dia lahir bila? Baru sangat dalam tahun 2000 lebih lah. Dia kata dia suruh bubarkan. Okey, dia kalau dia betul-betul otak ni, sekarang ni tanya dia negara mana yang tak ada tentera. Apa tujuan tentera diadakan tiap-tiap negara di dunia? Kalau tak ada tentera, kalau sekarang ni negara tu diserang, siapa yang nak lawan? Orang-orang yang macam ni, bila pun misalnya negara kena perang, dia orang ni dah pupusu-pusu dekat KLIA ni nak keluar negara ni. Yang kita ni yang duduk kampung ni, askar-askar ni, perang ada yang mati, ada yang putus kaki semua. Depa tak macam tu, depa duduk sana relax ya. Bila sekarang ni negara tu dah orang kata apa dah aman, depa balik. Malaysia merdeka tahun 57 kan nak lari daripada komunis, dah orang kata apa keluar daripada British. Tak mau British merintah kita kan. Tapi aman tak aman? Kita tetap dengan komunis. Kalau tidak, tu kita tengok lebuh raya Timur Barat, berapa orang awam mati, berapa orang askar mati. Tu dah lepas mereka tu. Bila sekarang ni tahun 89, budak-budak yang lahir, generasi yang lahir pada tahun 89, dia tak tahu apa dah. Dia tak tahu apa. Dia duduk tengok askar tu, makan tidur.